Provinsi DKI Jakarta ANIESBASWEDAN menghadiri acara Temu Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK dan Anak Provinsi DKI Jakarta 2019 di Jakarta International Velodrome, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga meluncurkan program Carik Jakarta menggunakan bahasa daerah untuk mengetahui kondisi masyarakat. Acara ini dihadiri ratusan kader PKK dari 5 wilayah kota dan Kepulauan Seribu.